Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama kami di Bumi Kita Channel. Kali ini saya tengah berada di kandang saung tani pekampungan ya, dan saya akan memperkenalkan harga-harga domba yang ada di kandang sini. Kebetulan tadi saya ketemu sama pemiliknya dan alhamdulillah ketika diajak ngobrol dia tidak sanggup katanya di depan kamera, dan saya tanya-tanya soal harga dan dia alhamdulillah tadi ngasih bocoran, dan mungkin saya ini harus melakukan dengan sendirinya. Dan mungkin tadi si bapak sudah ngejelasin satu persatu dari domba-dombanya. Nah, teman-teman, untuk perlu diketahui bahwa di sini ada beberapa ekor domba dan saya akan promosikan, dan mungkin update harga domba hari ini tepatnya di daerah Mekarwangi ya, Sukabumi Selatan, Kalibundar, tepatnya di desa Mekarwangi. Teman-teman, ini ada domba Garut ya di sini. Ini usianya baru 1 tahun 2 bulan. Nah, ini domba ini memang sudah kelihatan oke ya. Tuh, tanduknya juga sudah gede. Ini badannya cukup gemuk juga panjang ya. Ini dengan warna hitam kombinasi putih. Ini bisa dijatuhkan harga ini 2.300.000 untuk pemula ya, yang ini. Ini harganya 2.300.000. Kemudian yang satu lagi ini nih, ini masih usianya sama dengan yang hitam ini. Ini harga usianya 1 tahun 2 bulan, dan ini kombinasi putih ya, agak sedikit gembel, mempunyai warna tanduknya itu hitam berkombinasi moka ya. Nah, juga di mukanya itu hitam. Ini dijatuhkan harga katanya tadi saya sudah konfirmasi dan juga ngobrol sama si bapak, ini harganya dikenakan 2.350.000 ya. Kemudian yang satu lagi ini nih, domba yang ini harganya cukup fantastis pula, namun ini usianya baru 9 bulan. Kenapa harga agak sedikit murah, ini harganya ini 1.950.000 karena memang masih kecil usianya, dan juga dilihat dari tanduknya ini masih kecil ya. Tapi kalau untuk ukuran tanduk ini udah tebal, udah panjang, cuman belum begitu melingkar ya. Kemudian yang sebelahnya sini ini usianya baru 8 bulan lebih ya, 8 bulan lebih. Ini ukuran bobot badannya juga ini, kalau tadi katanya si bapak ini berapa kilo ya, kurang lebih lah ukuran domba ini 23 kiloan ya. Nah, ini harganya dijatuhkan 21.800 katanya tuh ini. Ini untuk harga di petaninya ya di sini. Kemudian yang satu lagi ini baru 17 bulan. Posisi badannya panjang, gedenya juga luar biasa, ini putih cuman ada hitam-hitamnya cuy. Itu untuk kesiapan tanduk nanti bakalan bagus ya, panjang juga hitam ya. Kemudian yang satu lagi ini nih teman-teman tuh, ini usianya 7 bulan lebih ya. Ini motifnya warna putih, cuman motifnya hitam ke coklat-coklatan, bisa dijatuhkan harga ini 1.700.000. Kemudian yang satu lagi ini nih, ini putih teman-teman ya, tanduknya coklat moka ya, kombinasi hitam. Ini bisa dijatuhkan harga ini 1.800.000. Kemudian untuk induknya sebelah sini teman-teman ya, nah, ini 3.000.000 harganya. Ini putih cukup luar biasa sekali, sangat keren lah. Ini bisa dijatuhkan, ini kepanjangan badan memang luar biasa, ini Garut asli ya. Kemudian yang satu lagi ini 1.400.000. Ini warna coklat meteng, dan ini putih si, wah ini tanduknya sudah keren, sudah bagus, ini udah rapi, udah dibersihin. Ini bisa harganya ini 1.900.000-700.000 ini nih. Ini yang punya muka-muka seperti yang ini. Nah, itulah domba-domba yang ada di kandang saung petani ini, asli di pekampungan ya. Dia memelihara banyak domba Garut, dan juga ini spesialis betina di sini karena memang dia itu hobinya hobi mengoleksi. Namun katanya ini untuk harga hari ini 5 Maret 2023 jatuhkan harga seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, itulah harga-harga domba yang ada di kandang sini. Apabila Anda membutuhkan domba, silahkan datang ke Jalan Mekarwangi, Desa Mekarwangi, Kecamatan Kalibun, Kabupaten Sukabumi. Oke, terima kasih atas kebersamaan dan stay tune. Kami haturkan banyak terima kasih yang sudah stay tune ya di channel ini, dan jangan lupa untuk di-subscribe.
Akhirnya saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.